berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa di masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitas. Tapi pun, ya pun. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini PTD SD Negeri 3 Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, siap mensukseskan asesmen nasional berbasis komputer. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada tahun lalu kami mendapat peringkat dengan berkemajuan terbaik terkait dengan asesmen nasional tersebut. Nah, kami berharap pada tahun ini asesmen nasional ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Untuk kegiatan dan prestasi UPTD SD Negeri 3 Siraman akhir-akhir ini adalah sebagai berikut. Kami alhamdulillah mendapat juara 1 dalam rangka Hari Pramuka, yaitu di bidang tali temali, di bidang senam pramuka dan PBB. Selain itu, kami juga dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang lalu, kami mendapat juara 2 untuk gerak jalan tingkat kecamatan Regu Putri dan juara 3 di Regu Putra. Kami juga di bidang non-akademik, alhamdulillah puji Tuhan, bahwasanya kami bisa juara di tingkat kecamatan, juara atletik di tingkat kabupaten, dan kemarin final di provinsi. Tetapi mungkin kami agak sedikit belum beruntung, semoga tahun ini prestasi non-akademik kami lebih baik. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Dalam setiap corak dan warna batik ada semangat gotong royong. Mari bersatu dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Batik Nasional. SD 3 Siraman Jaya. Jaya.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.